Okay. Go on. Ayo kita lihat ya. Di mana tempatnya busnya tadi ya, di berhenti ya? Mungkin di sana ya. Jadi kita sambil ambil video keliling gitu kan, lihat gitu ya. Karena nggak bisa ditengok kelihatan di sini. Bingung saya. Dilarang duduk dan menggelar tikar di lokasi ini. Nggak boleh duduk. Oke ya. Ada bangkunya. Ada bangkunya sih. Ke bangkunya ada penuh. Ya, kita jalan terus. Mana haltenya dia ke itu? Nah, kita harus cari. Kita harus cari dulu. Iya. Di sini apa? Informasi. Ini office di sini. Oh, kita tanya dulu deh. Pusat informasi. Kalau nggak salah belok kiri sana sih. Iya, tadinya ya. Nanya. Adik dari mana katanya? Lihat kijang emas. Lihat itu. Ini apa nih? Rusa tutu. Itu rusa tutu. Rusa tutu. Itu rusa tutu. Oh, lain lagi tuh rusa ya, tutu. Kijang emas. Sekarang rusa tutu nih. Memberi makan satwa, mengganggu satwa, membunyikan suara gaduh, melempar benda apapun ke dalam. Gak boleh lempar-lempar. Rusa tutul, guys. Ya, ini rusa tutul. Tuh, di atas sana. Kelihatan. Oke, lanjut lagi ya kita. Sekarang kita menunggu apa Yanti? Mobil keliling. Biar nggak capek-capek jalan. Biar nggak capek jalan. Kita ngambil videonya dari mobil keliling saja. Iya, nanti. Ngerti. Kita mau naik kereta, keliling-keliling, lagi nunggu keretanya mau dateng. Sebentar lagi, yes. We like to go around the zoo, guys. So take this. Biar enak ngambil fotonya, nggak ada gangguan di sini aja depan. Eh, hati-hati. Asik kali.
ini kan enak ya. Iya, makanya kalau kita di situ kan ada gangguan kepala orang segala kan. Permisi tiket. Go to see Raguna, too, guys. Wow, ada kelapa muda.
kalau misalnya kita turun di sini, terus naik lagi, bayar lagi gitu caranya. Jadi nggak boleh non stop lah ya. Iya, nggak boleh. Pintu utara busway, kok ada di sini busway? Oh, di sana. Iya. Binatangnya nggak begitu kelihatan banyak ya? Karena kita nggak tidur. Oh, kok misalnya kelihatan harimau gitu? Kelihatan. Kalau kita sampai itu. Oh gitu. Ya. Cuma dia nggak ke pinggir ya, dia di tengah-tengah ya. Binatangnya. Kalau nggak salah dulu ya, walaupun kita naik ini, itu banyak binatang-binatangnya nggak? Iya banyak. Iya banyak yang punah ya sepertinya ya. Ini orang hutan Kalimantan. Orang hutan laut. Orang hutan Kalimantan. Ini apa nih ya? Orang hutan Kalimantan, nggak kelihatan. Kelihatan ya? Dia lagi di dalam rumahnya. Lagi sembunyi. Iya, nanti Yanti yang menjelaskan ya. Nah, ini di mana nih Yanti? Nah, kita menuju pintu keluar. Oh, berarti udah selesai dong? Udah keliling. Itu tempat apa ya, berenang? Ya, itu sih tempat bebek-bebekan. So we go around the zoo, Ragunan, ya. Yeah? So simple. Yeah, because the weather is very hot, yeah, guys. Not so crowded here by the people. But every weekend, yeah, maybe after day or Sunday. Kita turun dekat busway di mana? Ya, pintu keluar aja ya. Ah ya. Nanti tapi nggak bisa bilang stop ya? Enggak. Nanti bisa sih kalau mau turun. Gimana caranya? Kan belum pesan. Kadang-kadang dia ini kali stop sendiri gitu ya. Kalau mau stop, stop deh. Ah iya, kalau ketemu pintunya. Ini senyum ya, Yanti. Sekali buka masker, agar kelihatan mukanya.
macan tutul. Thank you.